Mesin rusak, produksi berhenti. Mesin rusak, jangan patah hati dong. Ikut program restrukturisasi dari Ditjen IKN Kementerian Perindustrian aja. Maksudnya? Itu tuh, program potongan harga pembelian mesin produksi bagi IKM. Mau tahu lebih dalam? Kita tanya ke Menperin saja. Yuk! Bapak Ibu berminat mengikuti program restrukturisasi mesin peralatan. Syaratnya adalah usahanya harus sudah memiliki izin usaha industri kecil atau izin usaha industri menengah. Untuk industri kecil, tenaga kerja 1-19 orang dan nilai investasi di bawah 1 miliar. Lalu, untuk industri menengah, tenaga kerja paling banyak 19 orang dan nilai investasi minimal 1 miliar. Dan tenaga kerja paling banyak 99 orang. Nilai investasinya maksimal 15 miliar. Persyaratan IKM yang akan mengikuti program restrukturisasi memiliki izin industri menengah dan usaha industri kecil. Memiliki NPWP. Memiliki SPPT SNI bagi IKM yang wajib SNI. Membeli mesin atau peralatan yang sesuai dengan izin usaha industri. Tanda daftar industri atau izin usaha mikro dan kecil. Besarnya nilai penggantian adalah 30% harga mesin atau peralatan dalam negeri, 25% dari harga mesin atau peralatan luar negeri, nilai penggantian minimal 10 juta rupiah dan maksimal 500 juta rupiah. Prosedur pengajuannya mengajukan surat permohonan. Jika dokumen sudah lengkap, IKM mendapat nomor registrasi. LPP menyampaikan hasil verifikasi, penetapan IKM penerima restrukturisasi. Proses pencairan. Pertama, pelaku usaha melakukan pesan barang. Kedua, pelaku usaha melakukan pembayaran melalui transfer. Ketiga, mesin yang dipesan akan datang dan akan dipasang. Keempat, pelaku usaha mengajukan proposal program restrukturisasi. Kelima, jika proposal disetujui, maka akan diverifikasi. Dan yang terakhir, barang akan mendapatkan potongan harga sebesar 30%. Gimana? Mudah kan caranya? Potongan harga pembelian mesin produksi 30%. Oh, ternyata gampang ya. Dengan menggunakan mesin baru, produktivitas pasti meningkat. Untuk para IKM makanan, minuman, tekstil, alas kaki, furniture, kimia dan logam, bahkan industri jasa seperti servis motor dan mobil bisa ikut program ini loh. Solusi IKM zaman now.